Penyu adalah salah satu hewan paling ikonik di lautan. Berdasarkan catatan fosilnya, mereka diperkirakan sudah ada sejak 100 juta tahun yang lalu. Hanya ada 7 spesies penyu di dunia, 6 di antaranya hidup di Indonesia. Satu hal yang menarik dari penyu, mereka sangat menyukai ubur-ubur. Penyu dari spesies tertentu bisa memakan ubur-ubur lebih dari 200 ekor setiap harinya. Tapi untuk mereka, terkadang sampah plastik juga terlihat seperti ubur-ubur. Dan memang mirip. Plastik ini lalu mereka makan dan kamu bisa perkirakan sendiri akibatnya. Setidaknya lebih dari 1.000 penyu akan mati setiap tahun karena sampah plastik. Padahal kita belum bicara tentang telurnya yang dirampas, dagingnya diambil, termasuk minyak dan karapasnya. Tidak heran kalau sekarang seluruh spesies penyu sudah berada dalam status terancam punah. Kalau dipikir-pikir, hewan yang sudah bertahan sejak zaman prasejarah ini pun tidak mampu kalau sudah dihadapkan dengan makhluk bernama manusia.